Mas, Putri Veronica, Putri Veronica, gimana mas? Ini gimana? Saya anu mas, ini tadi bermimpi nih tadi. Ya saya bermimpi ketemu Putri Veronica. Itu adalah anu mas, apa? Putrinya anu, planet Saturnus. Saya bermimpi tadi. Tak kira masnya Putri Veronica ini. Lah masnya siapa ini? Saya Nikola dari TV Kiong Putih. Oh, ini apa ini mas ya? Ini Kiong Putih mas ya? Iya. Saya belum pernah lihat ini. Ini enak dimakan nggak mas ya? Enggak, itu enggak. Oh iya. Masnya dari planet ini ya? Iya, saya dari planet ini. Oh iya. Nah, emangnya mas dari planet mana? Oh saya gini mas. Boleh ya mas saya curhat ya mas ya? Oh boleh. Iya. Gini mas. Saya itu dari planet Saturnus mas. Tapi saya bermimpi mas, ketemu dengan Putri Veronica, yaitu putrinya Raja Alibaba yang ada di Amerika, di planet Saturnus itu. Saya kangen mas, karena saya sudah berbulan-bulan mas di planet ini. Ini namanya planet apa ya mas ya? Ini planet ini. Oh iya. Kayaknya gini mas, radar-radar yang saya punya itu, aneh mas, ini menunjukkan planet yang pernah juga dikunjungi oleh Putri Veronica. Iya. Ini bumi ya mas ya? Iya. Betul ya mas ya. Ini mas, jadi saya itu ditugaskan oleh raja saya, Raja Alibaba, untuk mencari Pandun. Iya. Karena planet Saturnus sedang diserang oleh planet Bajai Hitam. Gitu. Dan Putri Veronica, ini anu mas. Sedang diculik oleh planet Bajai Hitam. Gitu. Dan saya yang bisa menyelamatkan adalah Pandun. Iya mas, gitu. Jadi saya harus mencari gitu. Saya sangat sangat sekali mas. Mas itu anu mas ada meteor mas. Iya itu. Ini mas tadi gini. Saya dalam mimpi itu saya dikasih anu surat gitu. Telegram gitu sama menteri penerangan planet Saturnus. Coba tak lihat ini mas ya. Kita pakai alat detektor mas. Gimana ya itu? Gitu. Ini mungkin mas. Coba, tak, anu mas, semprot gitu. Itu biasanya nanti akan mendeteksi di mana, anu, apa, barang-barang atau sinyal-sinyal dari planet Saturnus yang dikirimkan ke saya gitu. Ditaruh di mana gitu. Coba mas ya, tak, cari dulu mas. Ya. Masnya, nggak pedes kan ini? Tidak. Oh iya, mas, coba ya. Tak, cari dulu mas. Ya ini arahnya di mana mas? Coba ya. Ya. Oh iya. Ini ternyata anu mas, ini yang dikirimkan oleh menteri penerangan saya. Karena saya kemarin kirim surat ke planet saya gitu. Karena saya rindu dengan planet Saturnus. Ini foto-foto dari Putri Veronica ini mas. Iya. Aduh saya. Jadi terharu mas ini. Masnya pengen tahu nggak ini apa foto-fotonya apa saja gitu mas? Iya. Iya. Coba ya mas ya. Ini anu apa? Tak bukanya dulu gitu. Ya. Oh iya. Oh iya. Saya jadi ingat mas ini. Ini pertama ini mas. Nah ini. Putri Veronica ya ini sedang dianu
di stasiun ya, di apa, bandara, bandara planet Soturus ya. Namanya bandaranya adalah anu super power ya, bandara super power ya. Ini anu apa, Putri Veronica ya, ini sama pengawalnya, pengawal tersetianya itu ya, ya ini. Jadi waduh, saya jadi anu apa, tak ingat mas ini. Aduh, ini mau lanjut lagi ya mas ya? Oh ya. Ini aduh, ini anu mas, waktu di bandara ini, bandara ini sangat canggih kalau planet Soturus itu ya. Itu anu pengamanannya sangat ketat. Iya. Ini makanya Putri Veronica dijaga terus oleh ini namanya Bibilung mas. Iya Bibilung ini ya, ini selalu menjaga, selalu mendeteksi, selalu preventif kepada Putri Veronica. Iya, manis enggak mas Putri Veronica? Cantik. Oh iya. Iya. Oh ini. Wah, ini waktu Putri Veronica masih kecil mas ini. Ini beliau marah ini karena tidak dibelikan es krim sama saya itu. Iya ini pakai kacamata. Ini kacamatanya sakti mas ini. Iya, ini bisa mengeluarkan cahaya-cahaya yang bisa membuat musuh-musuh tertidur. Iya ini anu Putri Veronica ini, waktu masih kecil mas. Oh. Iya itu. Aduh. Lanjut ya mas ya. Lanjut. Biar saya juga hilang kangennya ini. Oh iya. Lanjut. Iya. Nah ini Putri Veronica waktu anu mas mengikuti Abang None planet Saturnus. Iya ini pakaiannya kayak gini ya. Ini Putri Veronica waktu mengikuti Abang None anu planet Saturnus ya. Sangat kalem ya mas ya. Iya. Wah iya. Oh iya ini. Wah ternyata anu apa, Menteri Penerangan saya sangat pengertian. Ini saya dikasihkan foto-foto yang bisa mengenang Putri Veronica yang anu saya sudah lama kangen ini, enggak ketemu ini. Nah ini mas, ini anu Putri Veronica lagi marah. Ya ini marah ini karena. Oh marah kenapa itu? Ya ini karena marah mas, karena ini apa, kalau enggak salah itu anu tidak dibelikan lipstick sama Raja Alibaba. Ya ini marah ini. Ini sayang moto ini. Saya takut juga nih. Foto saya meledak ini karena melihat kemarahan dari Putri Veronica. Iya, meledak ini. Sampai saya juga terbakar gitu. Iya, terbakar api asmara gitu kan. Iya gitu. Iya ini waktu Putri Veronica marah. Iya. Iya. Lanjut ya Mas ya. Lanjut. Biar saya juga kangen ini. Iya, saya dada. Siapa tahu nanti pancaran-pancaran dari kerinduan saya bisa ke hatinya Putri Veronica gitu. Dan nanti biasanya kalau Putri Veronica menangkap sinyal saya tuh ada anu mas, cahaya-cahaya gitu yang apa, datang ke saya gitu ya. Lanjut mas ya. Ya lanjut. Wah ini mas, ini adalah waktu Putri Veronica anu pusing karena mau melaksanakan ujian nasional. Iya ini pusing ini, kepalanya pusing ini ya. Jadi ini Putri Veronica waktu pusing kepalanya gitu. Ini waktu udah berapa tahun ya mas ya? Iya, itu saya belikan Bodrek, nggak sembuh gitu. Terus saya belikan Ultra Flu gitu, malah jadi flu gitu. Iya ini waktu anu sakit kepala gitu. Saya belikan Bodrek karena mau ujian gitu. Iya. Jelas ya mas ya? Jelas. Iya. Lanjut lagi nggak mas ya? Mau. Oh iya. Ini mungkin yang terakhir ya mas ya. Maksudnya ini masnya tahu nggak ini foto berada di mana? Tidak tahu. Iya. Ini anu mas, detik-detik terakhir mas. Detik-detik terakhir saya ketemu Putri Veronica ini mas. Apa, sebelum diculik oleh planet baja hitam itu saya ikut di sini mas. Ini waktu kita tamasya keliling-keliling kota gitu. Lagunya si apa ya kalau nggak salah. Iya, tamasya keliling-keliling kota, lihat cemara di pinggir-pinggir jalan gitu. Ini anu mas, apa detik-detik terakhir itu Putri Veronica di culik sama planet baja hitam. Ya ini masnya tahu nggak ini anu, ini namanya gunung es, Esmius gitu. Jadi kalau di sana gunung itu es gitu. Jadi kalau dikasih sirup itu sudah jadi minuman gitu. Jadi itulah keistimewaan dari planet Soturus mas. Jadi dikelilingi oleh makanan-makanan gitu.
Jadi kalau mau minum es tinggal kasih sirup sama kecap itu sudah jadi sirup gitu. Ini di belakangnya ada es gunung ini ya. Ini namanya Gunung Esius gitu. Belakangnya sudah Gunung Sirupius gitu. Terus belakangnya lagi Gunung Gulanius gitu. Iya gitu. Terus ada lagi Es Krium Nius gitu. Ya ini itu memang begitulah. Kalau seterus itu serba makanan mas. Makanya sangat-sangat sehat gitu. 4 sehat, 5 sempurna gitu mas ya. Ini kayaknya anu mas ya, sudah. Harus terima kasih sekali ya mas saya sama sama Menteri Penerangan saya dengan melihat ini foto-foto dari Putri Veronica saya anu mas. Itu saya hilang gitu mas. Iya. Tapi gini mas ya. Kalau jam-jam segini itu Putri Veronica sedang artinya lagi apa ya mas? Duduk-duduk atau apa ya namanya? Santai-santai sambil mengeluarkan ilmunya, menyapa rakyatnya gitu. Saya tak coba menyapa ya gitu. Iya, biasanya gini mas. Ini Putri Veronica lagi menggunakan ilmu Sailormon-nya menyapa rakyatnya. Jadi siapa rakyatnya yang nanti? Pada akhirnya Pak Nil menggunakan tangannya untuk menangkap sinyal-sinyal dari Putri Veronica. Dengan berharap Putri Veronica dapat mengetahui keberadaan dari Pak Nil, maka muncullah lagu atau suara merdu dari Putri Veronica. Itulah suara yang akan membantu Pak Nil menghilangkan gangguan-gangguan sinyal-sinyal yang menyerang atau mengganggu jalannya perjalanan dari Pak Nil. Nah, pada akhirnya karena kemerduan, kesaduan dari suara Putri Veronica, akhirnya Pak Nil pun tertidur pulas dan sinyal-sinyal itu pun meledak dan tidak ada lagi. Pesan dari Pak Nil adalah jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, yaitu channel TV Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, kiku kiku kakak, kiku kiku kakak, kiku kiku kakak.